mudahkan kita akan berkolaborasi dengan Hujan Band. Kan jangan pernah kau bayangkan cintamu tanpa jalan cinta up. You're watching M-Pop bersama saya Nina Nadira. I nak introduce our guest for today. Sedap lagu dia. Ah, lagu dia berjudul Bagai Lagu Indah. Ini dia Azrin. Apa khabar akak ke kita? Yeah. Akak lah. Nina lah. Okay. Panggil Nina lah. Okay. Member-member lah sikit. Okay, member sikit lah. Malu awak ni. Okay, Azrin. Lagu awak memang sangat indah. Mungkin boleh ceritakan sedikit pasal Bagai Lagu Indah single terbaru. Bagai Lagu Indah ni, komposer dia is Farid Roman. And lyrics dia is Emilia, Kak Emilia Azizan. And lagu ni dia macam ceritakan tentang Azrin ni crush on perempuan lah. I see. Yes, crush, macam Azrin. Yes, macam kalau dia di Instagram, Azrin stalk dia hari-hari. Sesuai lah dengan lagu ni, dengan mood dia macam tu. Tapi memang you ni jenis penyanyi lagu-lagu macam ni lah. Lagu-lagu ala-ala. Azrin, Azrin Bisol, pop. Azrin Bisol macam tu. Dan lagu ni bertuah sangat. Azrin pun peminat tulus. Kita gang. Ya, kita gang. Dan Azrin, you bertuah tak kenapa. Sebab lagu ni, dia banyak dimainkan dekat OST drama. Betul tak? Betul, Alhamdulillah. Sesuai dengan tema-tema dia. Yeah. Okay, itu saja komen you. Short and sweet, betul. Dan kita boleh proceed ke soalan seterusnya. Are you ready? Ready. Soalan ni lain sikit tau. Okay. Sebab apa tahu tak? Kenapa? Sebab dia soalan panas. Oh, panas sangat ke? Melecur ke? Sekejap, bring it in. Dia rasa panas. Dah start berapa low dah ni. So, ini adalah soalan panas yang kita jumpa dekat online, social media, netizen-netizen nak attack you ke apa. Kita tengoklah apakah soalan panas untuk Azrin. Yes. Panas. Besar kepala. Macam mana? Saya tak tahu. Saya tengok you macam baik je ni. Tapi mungkin ni adalah salah satu benda yang kita nampak online. I don't know. You ada dapat this type of comment ke sebelum ni? Betul tak? For now, saya rasa tak ada kot. Tak ada. Siapa yang buat statement ni? Saya tak tahu. Ada. Kita jumpa artikel lah dia mengatakan besar kepala. Tapi tak apa. I kenal you sekarang ni, I tak rasa besar kepala. Tapi boleh explainkan sedikit. Defend lah sikit. Bagi komen sikit. Tapi Azrin sebenarnya besar kepala. Kecilnya kepala? Kecilnya kepala Azrin. Tapi Azrin... Taklah, mungkin orang tak kenal you. Tak ada apa komen kot. Mungkin orang tak kenal you. Betul. So, orang just buat assumption macam jumpa sekali you bagi that vibe ke apa kan? Betul. Azrin rasa lah macam tu jugalah. Mungkin call time you ke ada terkacau ke? Maybe Azrin dulu pernah ada call time yang lambat juga sebenarnya. So, maybe disebabkan benda ni lah. So, tapi you cuba untuk... Yes. So, alang-alang Azrin ada kat sini, Azrin macam nak perbaiki diri Azrin juga. Diri, yes, betul. Sebab Azrin pun baru lagi dalam industri. And kita semua ada kesalahan masing-masing. Azrin pun baru rasa macam mana dekat industri ni, macam mana kita nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Kita kena belajar dari kesilapan. Betul tak, Azrin? Yes. Betul. Baguslah dia ni. Okey, kita ada lagi tak soalan panas untuk Azrin? Ada. Laki. Jeng. What is it? Ya Allah. Krem lah kepala tak boleh tengok belakang. Lagu lebih famous dari penyanyi. What is your comment lagu, on that? Lagu sebenarnya Azrin macam jenis Azrin macam jarang untuk nak buat konten kat Instagram and Azrin jarang nak buat cover. Sebab Azrin ramai jumpa orang yang macam tu and sebenarnya lagu touch dengan akak Emilia, Kak Farid Roman. So lagu tu bagi Azrin memang lagu tu mampu untuk. Tapi you terimalah, you know, lagu you bergerak dulu, kemudian mungkin you akan start untuk orang betul, kenal you lebih. Sebab mungkin orang suka lagu ni tapi tak kenal penyanyi dia kan. Betul. So if you malu, you kena macam buat lawak sikit, buat social buat video lawak menari ke kan. TikTok ke. Macam tu kan. Okey dah, kita dah habis dengan soalan panas. Kita sejukkan balik dah. Ya Allah. Sejukkan balik kan.
perbezaan. Dan masa untuk Azrin nak bagi hadiah kepada peminat juga penonton M-Pop. Tapi syarat-syarat dia, you guys kena follow kami di Instagram M-Pop MY. Nanti komenlah dekat Instagram. Tapi sebelum tu, you berpeluk kan? Ya, berpeluk. Okay. Dapatlah soalan macam tadi. Apa? Ini konsep kita. Tapi sekarang ni, you nak bagi hadiah kan? Ya. Betul? Betul. Hadiah dia apa? Adakah surprise ataupun you nak bagi tahu? Hadiah dia rasa-rasa surprise kot. Surprise, sebab ini pemberian daripada Mama Azrin. Okay, tunjuk. Wow. Mama Azrin. Ya, yeah, dalam ni ada dua. Ya. Yeah. So kalau menang boleh dapat dua hadiah at the same time lah. Betul. I see. Tapi dalam kalau kotak ni nampak ada satu tapi dalam tu ada dua. Ada dua hadiah. Tapi kalau korang nak menang hadiah ni, korang kena jawab soalan. Soalan apa? Apakah soalan dia? Okey, soalan dia apakah? Apa kata I tolong you bagi soalan? Okey. Berapa banyak berapa banyak persalinan baju Azrin di music video? Di music video Bagai Lagu Indah. Bagai Lagu Indah. Yes. Nanti I bagi sikitlah kredit ya, sebab I bagi soalan kan. Tak apa, Azrin bagi jelah. Ai tak apa. Okey, sekarang kita dah habis Azrin. Okay, thank you so much kerana bersama dengan M-Pop. I tak sabar nak dengar you nyanyi lepas ni sebenarnya. Lagu ni sedap. Tapi sebelum tu kita nak remind korang untuk tonton I Can See Your Voice hari Ahad ni di TV3 jam berapa? 9 malam. Untuk persembahkan Azrin. I'll see you guys on the next episode. Thanks for watching. Thank Bye. Karena dusta yang kau berikan, cinta. Journey dia sangat-sangat cantik di mana Allah pemudahkan nak DM Uncle Mang Kidal untuk berkolaborasi and everything semua went well. Kita berjaya dapat 1.7 million views in 2 weeks. Bila saya dapat lagu tu, lagu ni menarik. Walaupun saya tak jumpa lagi Naim, bagi saya ada satu thing feel yang benda tu menjadi. Cuba untuk datang awareness lah. The outcome like very simple but meaningful. Kita boleh belajar Jawi, mematabatkan tulisan Jawi, lebih appreciated and dekat dengan diri kita sebagai jati diri anak Melayu. Di samping kita mendengar lagu tu, kita akan mendapat dakwah. Kalau Allah memudahkan, kita akan berkolaborasi dengan Hujan Band. Yeah. Lagu ni dia memang biadab sikit. Saya bersyukur saya dapat bersama Naim. Semoga Naim ni berterusan dalam karier nyanyian dia. Teruskan mendengarkan lagu Sembah. And also Naim doakan yang baik-baik untuk anda semua. Semoga hari anda lebih ceria bersama M-Pop. Sama tanjung.